Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Cice Tresnasari, SPKF RMKes. Barusan kami sudah menyelenggarakan kegiatan pembukaan PKM tentang perkembangan berbicara dan deteksi keterlambatan bicara. Tampak alhamdulillah antusiasme dari peserta cukup baik. Kemudian kami juga menangkap bahwa ada permasalahan tentang keterlambatan bicara pada anak-anak di daerah ini gitu. Kemudian antusiasme juga pada keinginan untuk dapat mengetahui sebenarnya anak saya terlambat bicara atau tidak ya. Kemudian apa yang harus dilakukan bila ternyata anak tersebut memang terlambat bicara. Mudah-mudahan pada kegiatan berikut yang kami rencanakan bulan depan ada lagi follow up-nya berupa pelatihan dan pendampingan untuk memahami perkembangan bicara dan bagaimana deteksi dininya. Itu akan kami selenggarakan insya Allah pada bulan September. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Civitas Akademi Unisba, terutama di Fakultas Kedokteran, bahwa ini sudah mengadakan kegiatan PKM yang tentunya bahwa ini sangat membantu sekali karena permasalahan pada saat sekarang ini memang cukup harus menjadi perhatian kita semua karena di lingkungan masyarakat ini juga hampir rata-rata memang anak-anak sudah demam gadget dan ini mempengaruhi sekali kepada aspek komunikasi anak. Nah, ini kerjasama yang sangat baik yang mudah-mudahan ini bisa terus dilanjutkan. Kami dari Yayasan Al-Alim sangat berharap bahwa ini adalah merupakan satu program yang terus berkelanjutan sehingga ini bisa membantu kepada tumbuh kembang anak di lingkungan sekitar tempat kami berada. Nama saya Ridwan Syafajari dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung dari Angkatan 2020. Nah, alhamdulillah hari ini kami mahasiswa itu bergabung pada PKM pada hari ini di mana di sini kita belajar banyak hal. Jadi sebagai mahasiswa kedokteran itu kita sebagai dokter nantinya itu harus bisa bersosialisasi dengan masyarakat dan memberikan ilmunya kepada masyarakat agar masyarakatnya pun dapat terdidik dan menjadi lebih baik lagi. Selama di sini kita nyiapin acaranya dari awal sampai akhir, membantu juga dari para dosen, dimulai dari penyusunan acaranya, teknisnya seperti apa, nyiapin juga jadi MC, jadi moderator. Jadi kita juga di sini belajar sambil belajar berorganisasi gitu. Dari hari ini banyak sih ilmu-ilmu baru yang kita dapetin juga gitu dari pemaparan materinya. Walaupun di sini kita sebagai panitia, tapi tadi juga kita sambil dengerin gitu materi yang disampaikan sama pemateri-pematerinya, banyak banget insight-insight baru dari terutama tentang perkembangan berbicara pada anak-anak dan bagaimana cara tata laksana menanggulangi keterlambatan berbicara pada anak-anak. Telah terselenggara kegiatan kedua lanjutan dari kegiatan pertama pada bulan Agustus lalu. Hari ini kami mengadakan pelatihan bagi ibu-ibu, warga, dan komunitas dari Yayasan Al-Alim. Pelatihan ini tujuannya agar ibu-ibu dapat memahami dengan baik tahap perkembangan bicara anak-anak dan kemudian dapat mendeteksi keterlambatan bicara pada anak. Alhamdulillah
tadi telah diselenggarakan pelatihannya dan antusiasme dari para peserta cukup baik, banyak pertanyaan, dan kemudian dari mahasiswa juga berkreasi dengan menjadi pasien anak yang berperilaku sesuai dengan tahap perkembangan, sesuai dengan usianya. Sehingga itu dapat menjadi cara untuk ibu-ibu lebih memahami teori-teori yang sudah disampaikan pada bulan lalu. Alhamdulillah, kami dari Fakultas Kedokteran UNISBA dengan payung kegiatan PKM, pengabdian kepada masyarakat, di bawah UPPM, Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, hari ini telah selesai melakukan seluruh rangkaian dari PKM keterlambatan bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tatik Budiwati, mewakili Ketua Yayasan Al-Alim, Dr. Lilis Rohaiti, menyampaikan kesan-kesannya terhadap acara yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran UNISBA. Latar belakang kami mengadakan acara ini, karena kami melihat bahwa kondisi sekarang ini di lingkungan kami dan juga di lingkungan sekitar daerah ini banyak masalah dari ibu-ibu yang mengeluhkan gitu tentang perkembangan anak, terutama masalah tadi kelambatan berbicara. Sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan ini mereka mendapatkan ilmu, ya ilmu yang cukup sehingga setidaknya mempunyai solusi gitu untuk bagaimana untuk menghadapi anak-anaknya gitu, perkembangan anak-anaknya. Dan kalaupun dengan harapan para orang tua bisa lebih mendeteksi secara dini gitu kelambatan yang dialami oleh putra-putrinya, sehingga tidak jangan sampai hal itu menjadi satu masalah yang lebih berat, ya sesuatu yang diatasi sejak dini itu pasti akan lebih mudah untuk terapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oo Saudah. Saya sudah menjadi peserta tentang keterlambatan bicara ini yang kedua kali, dan saya sangat mengapresiasi diadakan acara ini. Kenapa? Karena memang ini sangat diperlukan sekali, ya, khususnya dalam kondisi 2 tahun ini COVID, di mana banyak lahir bayi-bayi yang memang sekian umur 2 tahun itu belum pada bisa bicara, dan itu dialami oleh salah satu keluarga saya, sehingga saya sangat terkesan sekali dengan acara ini, dan mudah-mudahan acara ini bisa juga membantu, ya minimal memberikan ilmu bagi para ibu-ibu khususnya yang masih punya banyak anak balita. Itu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini untuk teteh-teteh AA dan dari mahasiswa kedokteran, mudah-mudahan kedepannya juga akan ada lagi acara-acara yang lebih inspiratif, ya, untuk keluarga-keluarga muda. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada dokter dan juga teteh-teteh dari AA dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung.